Oke, di video kali ini saya akan mengupdate daftar saluran TV digital terestrial dari Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang 30 Agustus 2021. Kanal 28 UHF diisi oleh LPP TVRI Jawa Tengah, yaitu TVRI Jawa Tengah, TVRI Nasional, TVRI Kanal 3, dan TVRI Spot HD 2. Kanal 33 UHF diisi oleh Surya Citra Media, yaitu SCTV, Indosiar, O Channel, dan Mentari TV 3. Kanal 36 UHF diisi oleh Visi Media Asia, yaitu AnTV dan TV One 4. Kanal 38 UHF diisi oleh Media Group News, yaitu Metro TV, Magna Channel, dan BNTV 5. Kanal 42 UHF diisi oleh MNC Media, yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, dan iNews TV 6. Kanal 44 UHF diisi oleh Transmedia, yaitu Trans TV, Trans7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan Kompas TV. Ya, itulah update sementara daftar saluran TV digital terestrial dari Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Apabila di Kabupaten Tegal dan sekitarnya sudah ada penambahan siaran TV digital lainnya. Terima kasih. Ya, yang belum subscribe channel Yulis 79 silakan di subscribe dulu ya. Jangan lupa diberi tanda like dan dinyalakan loncengnya agar tidak tertinggal dari channel-channel Yulis 79 yang lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.